Mau menangis. Mau menangis. Menangis karena apa? Menangis karena belum makan siang. Menangis karena belum makan siang. Bukan Ramadan. Oh, Ramadan. Belum buka. Menangis karena belum dibimbing dari semua. Iya, iya, iya. Ibu. Kita tanya dari Ibu Yusa di mana? Dari mana? Mit tahun? Pala. Jadi kita buka cara saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat apa sih, Ustaz? Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Oh, Ramadan tajalla. Marhaban tajalla. Ya, marhaban tajalla. Oh, marhaban. Jadi, buat bisa di rumah, ini sekarang kita ada di Masjid Miftahul Falah bersama Ibu Majelis Miftahul Kiri beda kulit. Iya. Tidak bilang tidak ya Ustaz ya. Iya. Tapi yang paling seru tadi Ustaz waktu game ini. Di belakang iya. Tak kubi ini tak tanya pada kepala lah. Tepat kepala kubi. Tapi kita panjang dulu kubi. Nah ini. Ini oleh-oleh apa kata ya. Iya. Yang masih satu kali ini kita akan bertemu di program Ustaz Gaul ya. Bersama Ustaz Uskan Jabar. Nanti Ibu juga jangan lupa akan ada hadiah dua. Jangan lupa, jangan lupa dari tema. Nanti kita akan dengarkan tausiah dari Ustaz Hasan, tapi kita berikan dulu ya. Ya Ibu, Bu. Bu. Yeay. Apa lagi? Alhamdulillah. Oke, kita berikan dulu jadi dari Mama Tentu Ustaz Hasan bersama. Salam Raja Judu. Kreasi Indonesia. Syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ibu-ibu majelis taklim Miftahul Falah dan Pos Al-Qayyim yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, kekuatan, nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga insyaallah mudah-mudahan dengan nikmat itulah kita semua menjadi pribadi hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat yang dititipkan sementara kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah? Yaitu dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Mudah-mudahan insyaallah kelak kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasul dan bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa ibu-ibu majelis taklim. Miftahul Falah dan Al-Qayyim, was Al-Qayyim. Ma makna Al-Qayyim ibu? Apa makna dari Qayyim? Qayyim dalam Asma'ul Husna'nya Allah ada kata Qayyum, Qayyim. Berarti berdiri sendiri ya? Oh iya, berdiri sendiri. Iya, berdiri sendiri. Iya, anakku bisa jalan sendiri. Iya, Al-Qayyim berdiri. Iya. Enggak bisa dia. Ada yang tidak bisa berdiri sendiri. Apa itu? Gajah duduk. Sarung gajah duduk. Iya, kalau berdiri bukan sarung gajah duduk, tapi gajah berdiri. Iya. Oh, tetap duduk. Oh. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan hari ini sesuai dengan nama masjid kita. Masjidnya Miftahul Falah, masya Allah. Seingat saya masjid ini dulu dalam tahap pembangunan dan alhamdulillah sudah menjadi masjid yang masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kunci. Jadi miftah itu maknanya kunci, artinya kunci. Kalau falah itu beruntung atau keberuntungan. Jadi miftahul falah, kunci keberuntungan. Iya. Kunci keberuntungan. Bukan kunci di masjid. Kalau kunci di masjid, kunci. Iya. Ada juga kunci kota aman. Iya. Jadi kunci keberuntungan. Pada kesempatan ini kita membahas tentang kunci keberuntungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalam sebuah kitab disebutkan ada kitab Miftahul Huda wal Falah. Jadi kunci keberuntungan dan petunjuk itu ada di dalam Al-Quran pada surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 1-5. Ya, itu berada pada posisi sebelah kiri bagian depan, bagian atas. Di situ ada kunci keberuntungan dan kunci petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita semua hafal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة ayat 5. Ula wa ula. Masya Allah. Nah, iya, sini ya. Oh.
Oh iya 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 iya, masyaallah. Iya iya iya. Oh iya iya iya. Tengah-tengah. Ya. Ya namanya kunci itu harus di tengah. Iya betul. Iya, kalau di pinggir bukan kunci. Iya. Jadi masyaallah ibu-ibu di sini miftahul falah hafal. Jadi kalau mau tahu kunci keberuntungan dan kunci petunjuk dari Allah, hafal maka ini. Ya, surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 1 sampai 5. Iya. Alif lam mim zalikal kitab la raib fi. Alif lam mim itu hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah pengetahuan untuk menakwilkan atau menafsirkan ayat satu ini. Alif lam mim yang terdiri dari tiga huruf, alif, mim dan lam. Ya. Kita tidak menjelaskan itu secara jauh, tetapi kita beralih ke ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini diturunkan, ya. Kitab ini Al-Qur'an la raiba fi. La raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kunci daripada petunjuk. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bermakna bimakna manusia yang senantiasa mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalil muttaqin. Kemudian ayat kedua. Ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Iya. Tak dodok ki. Oh iya iya. Memang tantangannya bagi orang yang berpuasa. Iya. Jadi ya kencang. Yang pertama, iya. Iya. Jadi yang pertama yaitu orang-orang yang percaya beriman kepada yang gaib. Apa itu iman, Ibu? Iman itu dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Bukan hanya sekedar beriman secara lisan, saya beriman tetapi kita tidak meyakini bahwa yang gaib itu ciptaan atau milik Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada yang gaib termasuk rukun iman. Rukun iman ada berapa, Ibu? Kalau rukun Islam? Kalau rukun Islam? 5. Rukun Islam berapa? Rukun iman? 6. Rukun Islam ada? 5. Pertama. Kedua. Ketiga. Kemudian yang ketiga berpuasa. Ya. Berpuasa bagi yang mampu. Iya. Kemudian rukun iman ada 6. Yang pertama. Kemudian. 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 Wah, luar biasa ibu yang di ujung. Ya, ibu yang di ujung. Ya. Kita ulang supaya berurut. Yang pertama, ya, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, kitab-kitab Allah. Kemudian hari kiamat, apa qada dan qadar dulu. Hari kiamat. Kemudian qada dan qadar.
Qadar. Nah, luar biasa. Iya. Pas gimana di tahu saya. Iya. Iya. Jadi rukun iman beriman kepada yang gaib. Ya. Beriman kepada gaib itu salah satu daripada kunci petunjuk dan keberuntungan bagi manusia. Nah, untuk lebih lengkapnya jelasnya sebentar kita lanjut setelah yang satu ini. Iya, Bu. Oke, Bu, kita akan tanya sama Ustaz tentang kunci keberuntungan ya Ustaz ya. Tapi kita berikan dulu nih. Ya, jadi buat pemirsa semua juga jangan kemana-mana, jadi Ustaz Galuh sama Sarung Gajah Dudu. Jadi yang pertama tadi mengimani yang gaib. Yang gaib ini terkait dengan rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang gaib? Yang gaib itu bermakna yang tidak terjangkau oleh pandangan, yang tidak terlihat oleh pandangan, oleh mata, oleh panca indera. Nah, itu yang pertama, Ibu. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah termasuklah kita orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan syarat berpuasa itu harus beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Orang-orang yang beriman dianjurkan untuk berpuasa. Orang yang beriman mengimani yang gaib, mengimani daripada rukun iman yang ke-6. Ya. Ya, orang mau berpuasa beriman dulu. Ya, kuncinya harus iman. Ya. Ya, ya. Dan iman ini kadang naik, kadang turun. Tidak seperti gajah duduk. Kalau gajah duduk, dia duduk terus. Tidak, ya, duduk terus seperti itu. Ya. Ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kunci keberuntungan dan kunci petunjuk. Yang kedua adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Mendirikan solat, mendirikan solat. Bahkan di bulan Rajab itu ada satu perintah yang diterima langsung oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa yang besar disebut dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, disitulah di Mi'rajnya lah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah daripada solat. Ya, kalau kita ingin mendapatkan kunci keberuntungan dan petunjuk itu, hendaklah kita mendirikan solat. Yang pertama beriman kepada yang gaib, kemudian yang kedua mendirikan solat 5 waktu yang Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima langsung di Sidratul Muntaha. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bu? Yeah. Oh. Yeah. Keras, Bu. Bu.
Saat ucap gagah duduk. Nanti lagi. Bingung, bingung. Ibu. Gajah duduk. Ulang. Iya, ibu. Gajah duduk. Dan selalu masing-masing. Nah, ibu. Menginfakkan sebagian ji Allah perintahkan kepada kita, tidak semua ibu. Tadi kenapa sebagian ji? Ada tapi itu pembahasan di ya lain. Tadi saya pancing-pancing ibu, gajah duduk kreasi Indonesia. Kalau pergi pengantin nambah semua ibu. Begitu. Iya. Iya. Ternyata kenapa begini? Ibu, sebagian ibu ni, ibu mengaku beriman kepada Allah. Aku. Kemudian mau mendapatkan kunci keberuntungan dan kunci petunjuk. Impakkan sebagian harta tak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala kadarnya. Iya. Menginfakkan sebagian harta yang kita miliki di jalan Allah. Maksudnya pembangunan masjid. Ya. Iya, miftahul falah, kemudian pembangunan majelis pengembangan majelis taklim, termasuk juga pondok pesantren, ya, pondok pesantren, rumah tahfiz, panti asuhan ya, atau hafiz Quran. Nah, ini kita infakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kunci keberuntungan dan akan mendapatkan orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, boleh tidak saya bersedekah di jalan Allah tapi berupa ilmu? Boleh tidak saya bersedekah di jalan Allah, menginfakkan di jalan Allah itu berupa tenaga? Boleh. Tetapi yang dimaksud di dalam surah Al-Baqarah ini adalah menginfakkan sebagian harta. Meskipun di dalam hadis disebutkan, ya, disebutkan bahwa boleh kita berinfak dengan ilmu kita, boleh kita berinfak dengan tenaga kita, dan lebih utama berinfak itu dengan harta yang kita miliki, karena harta yang kita miliki merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kul. Kemudian selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yu'minun. Iya, dan luar biasa memang nih kita. Iya, masya Allah, luar biasa. Kemudian selanjutnya, dan orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, ya, kitab terdahulu itu ada beberapa ibu. Yang pertama Zabur, kemudian Injil, Taurat, ya, apalagi ibu, dan suhuf itu adalah lembaran-lembaran sebelum menjadi Al-Quran. Ini beriman kepada kitab-kitab terdahulu dan terutama kepada Al-Quran, kitab suci kita yang diturunkan untuk diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam yang diperuntukkan kepada seluruh manusia. Kenapa seluruh manusia? Karena disebutkan juga di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu sebagai hudallin nas, petunjuk bagi manusia. Makanya kenapa di dalam Al-Quran
ketika disebutkan ada dua, ada ya ayyuhallazina amanu dan ya ayyuhan nasu. Kalau ya ayyuhallazina amanu, ini berarti diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman. Contoh perintah berpuasa, ya, itu kepada orang yang beriman. Perintah solat, zakat, ya, itu semua diperuntukkan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian ada juga di dalam Al-Qur'an, yaitu ya ayyuhan nas. Contoh, ya ayyuhan nasu, ya kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ini yang diperintahkan manusia, baik dia mohon maaf, baik dia Islam ataupun mohon maaf non muslim. Ini diperuntukkan ini, wahai manusia, makanlah engkau apa-apa yang diturunkan di muka bumi ini, ya. Ya ayyuhan nasu mimma kulu fil ardi halalan thayyiba. Ada lagi ardi. Ada lagi ardi. Makanya beruntung ini juga, termasuk beruntung ini yang diberikan nama ardi karena ada di dalam Al-Qur'an. Iya. Ya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini, halal lagi baik. Itulah keren sekali ini Al-Qur'an. Halal lagi baik. Karena kita berada di bulan suci Ramadan, ya. Tema kita juga temanya tentang menyambut bulan suci Ramadan, ya. Sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Dan keistimewaan Al-Qur'an itu bukan hanya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang beriman, tetapi melainkan juga petunjuk bagi manusia. Salah satu petunjuk Al-Qur'an bagaimana kita diperintahkan untuk makan yang halal lagi baik. Itu indahnya Al-Qur'an. Haram? Haram yang banyak. Oh, korupsi itu ya. Oh. Baik juga. Buat dia. Oh, iya iya. Bu. Ya. Hawa apa ni? Memang ini. Iya iya. Ini Al-Qur'an, Ibu, karena kita masuk menyambut bulan suci Ramadan. Jadi halal lagi baik. Inilah keindahan Al-Qur'an. Dipasangkan, Ibu. Karena belum tentu yang halal itu baik dan belum tentu yang baik itu halal. Contoh, Ibu. Contoh ya. Contohnya mangga yang ada di rumahnya pengurus masjid itu mangganya masak nih, baik. Kalau kita ambil kita tanpa seizinnya, curi, berarti baik dikonsumsi tapi tidak halal untuk dimakan. Iya. Bahkan sebaliknya, nakasi kipa'ayi ambil meki itu kuhalalkan ji, dihalalkan tapi dimakan paniki. Halal dimakan tetapi tidak baik untuk dikonsumsi karena berulat. Itulah keindahannya Al-Qur'an, diperintahkan kita bukan cuma umat Islam tetapi umat manusia untuk makan yang baik lagi halal. Ya, seperti itu. Cek log nih, iya. Cek lokasi, iya. Pokoknya semua nambat saja. Halam. Iya. 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 Terakhir. Dan mereka yang mempercayai tentang kehidupan akhirat. Ibu, dunia ini adalah kehidupan sementara.
walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Kita yang meyakini bahwa setelah kehidupan dunia, alam dunia ada alam barzah, lalu kemudian ada alam akhirat. Nah, mereka yang mengerjakan semua ini, yang meyakini ini, disebutkan di dalam Al-Quran pada ayat kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka pula akan mendapatkan keberuntungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah lima kunci petunjuk dan keberuntungan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya kita serahkan kepada yang gagah ini. Iya. Bu masih jatah tadi? Masuk. Apa beda ibu? Yang masuk tadi mangga. Ya. Mangga masak. Mangga ada pohon. Ya, panji. Jadi apa? Lima apa bu? Mungkin baca sini itu lima ju. Lima ibu berdua. Nah, ya. Ibu. Seperti saya janji tadi, jangan lupa untuk siapkan dua pertanyaan. Ya, dua pertanyaan yang akan kita kasih hadiah dari sarungnya dulu. Iya. Ya. Ibu. Kita berhiburan dulu ya, Bu ya. Tapi bisa di rumah jangan kemana-mana dulu, tetap akan ditambah lagi ya. Iya. Nanti di program Masa Sekarang bersama Sarung Kenyang Indu. Kreasi Indonesia. Saya bertanya. Bersosial, iya. Bersosial.
Iya. Iya. Prosesi. Iya. Jadi belum pengisian yang besar. Dari Juna ada dia dari satu. Satu lagi sosial, ya. Bersosial. Satu lagi boleh, ya. Satu lagi, ya. Berarti, ya. Ya. Nama siapa? Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak. Iya. Kayak di sini kan. Kita tahu tadi kenapa tidur di kamar ini, bukan ini tidur di kamar ini. Iya. Tidur di kamar ini. Bu. Tidak. Kenapa dia kajili-jili ibu tadi? Langsung lari. Takut ke dia lihat gajah berdiri. Iya. Terima kasih. Yang pertama pertanyaan dari Ibu Siti Robi. Robi berarti Robi. Siti Robi itu berarti Siti yang keempat. Robi Arba'ah. Iya. Pertanyaannya, apakah dikatakan orang yang beruntung itu rajin beribadah sementara dia tidak sosial? Ya, seperti itu. Syarat dari orang yang beruntung itu harus hubungannya kepada Allah dan hubungannya kepada sesama manusia. Syaratnya ibu, karena kunci keberuntungan dan kunci petunjuk itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Pertama, dia mendirikan sholat. Kemudian menginfakkan sebagian harta yang ia miliki. Bukankah termasuk menginfakkan di jalan Allah itu adalah perbuatan sosial? Kenapa kita diperintahkan untuk berinfak? Itu gunanya supaya kita bersosial. Ya, membangun hubungan kita kepada sesama manusia. Nah, ini Bu ya. Berarti belum dikatakan orang yang beruntung ketika dia hanya ibadahnya hablum minallahnya saja, hablum minannas, yaitu tidak. Nah, yang kedua, Bu, mana Bu? Oh. Yang kedua, apa saja yang kita harus lakukan agar kita menjadi orang yang beruntung? Ya. Sudah jelas disebutkan tadi, beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada rukun iman itu, rukun iman, mendirikan sholat agar kita beruntung, kemudian yang kita lakukan menginfakkan sebagian harta yang kita miliki. Ada juga ciri atau karakteristik sifat-sifat orang yang beruntung, tapi itu tidak dibahas di sini. Iya, iya. Jadi ibu tadi beriman, iman rukun iman, mendirikan sholat, kemudian menginfakkan sebagian harta, mempercayai mengimani kitab-kitab terdahulu yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul yang empat ini, kemudian mempercayai hari akhirat. Ya, sekira ini jawaban yang singkat dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Simpulan dulu. Iya. Ada lima. Ada lima kunci keberuntungan dan petunjuk yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama, beriman kepada yang ghaib, termasuk rukun iman ini. Kemudian yang kedua,
malaikat-malaikat Allah itu termasuk yang gaib. Yang kedua adalah mendirikan salat, menginfakkan sebagian harta yang kita miliki, lalu kemudian mempercayai, mengimani kitab-kitab terdahulu dan hari akhirat. Semoga kita semua mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, tergolong orang-orang yang beruntung dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya murid Muhammad Rizkan Iqbal Jafar yang fakir, yang daif ilallah, miskin ilmu, bahkan kurang sempurna dalam ibadah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi ila subulil hikam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ini. Satu contohnya. Nenek Tony. Satu pun. Tapi benar-benar yang biasa kita sudah sama-sama, semoga tausiah tadi ini bisa menjadi oleh-oleh pulang di rumah, di apa misalnya, di apa diamalkan. Diamalkan ya, dalam kehidupan sehari. Iya, sama apa yang kita. Iya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bu. Apa lagi? Alhamdulillah. Tanpa. Jadi sekarang ini, kita lagi dan jangan lupa saksikan. Ya ya. Jangan lupa ya. Untuk program sekali ini tayang setiap hari Jumat jam 4 sore. Ya, yang mau nonton secara ulang atau yang ulangnya itu jadi jam 11 siang. Siap. Ya. Bu. Nih. Ya, jadi mohon maaf kalau saya salah kata karena kesempatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita bagi saya dan semua manusia. Amin. Amin. Ya, semua kita bisa diampuni. Amin. Sampai jumpa lagi pemirsa di rumah, kita jumpa bersama sama yang hidup kreasi indah.